Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Spark TV Channel. Hashtag Spark TV Channel Makassar Indonesia. Sebuah pondok atau pesantren merupakan sebuah tempat untuk mempelajari agama dan menghafaz Al-Quran khususnya. Namun, berbeza dengan sebuah pesantren yang terletak di Makassar, Indonesia, di mana mereka turut mempelajari pendidikan lain seperti fizik, biologi, kimia, sains dan juga bahasa Inggeris. Jom kita ikuti sedutan lawatan Spark TV Channel ke Pesantren Bukit Hidayah Malino, Indonesia. Wastullanal aurati wa aminir rawati fatub alaina taubatan tawsilli kulli haubatan wastullanal aurati wa aminir. Sekolah ini namanya Pondok Pesantren Bukit Hidayah Malino, Yayasan Keluarga Besar UIN Alauddin Makassar. Mulai berdiri tahun 2002 sampai sekarang. Umur siswa mulai dari 13 tahun sampai 18 tahun. Tingkatan menengah dari umur 12 tahun sampai 18 tahun. Tingkatan dasar mulai dari umur 13 sampai 15 tahun. Jumlah siswa sekitar 250 orang. Ustadz 35 orang. Kami rombongan daripada lingkungan telah melawat masa trek Bukit Hidayah Malino, iaitu di sebuah masa trek di Makassar. Dan dalam lawatan kami, kami dapati banyak perkara yang menyisahkan. Di antaranya, mereka belajar dalam keadaan yang sangat daif dan memerlukan bantuan ataupun sumbangan daripada warga Islam ataupun umat Islam di seluruh dunia, termasuk dengan apa yang mengagumkan kami, kerana kami dapati dalam keadaan kedaifan, dalam keadaan kebayangan, kesusahan, mereka masih lagi meneruskan pendidikan pondok bersama dengan pendidikan-pendidikan mata pelajaran seperti biologi, fizik, kimia dan matematik serta bahasa Inggeris. Jadi apa yang kita pelajari di Malaysia, mereka tetap pelajari. Tetapi jadi selama di sini menempuh pendidikan kurang lebih 6 tahun. Setelah 6 tahun ada yang dulu hafiz Quran diangkat jadi ustaz, ada yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau universitas. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizal, umur saya 16 tahun. Sudah belajar di sini 5 tahun. Seronok. Belajar agama dan sejarah, bahasa Arab dan lain-lain. Ada hafal Al-Quran? Ada. My Spark Channel bagus sekali. Wow, sesuatu yang boleh dicontohi. Melihat kesungguhan para guru dan pelajar sehingga mereka mampu melahirkan para hafiz dan hafizah yang bukan sahaja hebat dalam agama, malah turut menguasai bidang akademik. Jadi, sekian sahaja untuk episod kali ini. Spark TV Channel, bye-bye! TV PSS Terengganu sukses!